Bila kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, hadis ke-161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu arda annahu idza kharaja ila Makkah kana lahu himaran kana lahu himarun yatarawahu alayhi idza malla rukuba rahilahi wa imamah yashuddu biha ra'sahu fa bainama huwa yawman ala dhalikal himar idh marra bi a'rabi faqala alasta bi fulan bin fulan qala bala fa'atahu al himar faqala irkab hadha wal imamah wa qala ushdud biha ra'saka qala lahu ba'da ashabihi ghafarallahu lak a'tayta hadha a'rabi himaran kunta taruhu alayhi wal imamah kunta tashuddu biha ra'sak faqala inni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min abarril birri silatul rajuli ahlal ahlul wuddi abihi ba'da an yuwalli. Ibnu Umar radhiyallahu anhu arda, maknanya nama dia adalah Abdullah bin Umar, anak Saidina Umar. Okey, ada empat ibnu. Kalau ada empat ibnu, maknanya empat orang namanya Abdullah. Dia sahabat-sahabat yang kecil. Maksudnya Nabi itu dah ke Madinah, baru mereka lahir. Dan empat-empat ni didoakan oleh Nabi dan menjadi orang hebat. Pertama Ibnu Umar, anak Sina Umar, Abdullah bin Umar. Yang kedua Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Okay. Yang ketiganya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Yang keempatnya Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Kan? Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Jadi maknanya Ibnu Umar makamnya di Syam, di Syria. Okey, Ibnu Mas'ud makamnya berada di apa nama, Allahumma sallallahu alaihi dekat Mekah tu. Kalau kita pergi gunung tu apa? Dekat Mekah yang kita pergi gunung yang Nabi kena baling tu. Taif. Ibnu Mas'ud makamnya berada di Taif. Ibnu Zubair makam berada di Mekah, kan? Dan Ibnu Abbas makam berada belah-belah Palestin sana tu. Okey, maksudnya ada empat ibnu. Jadi ini Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni maknanya anak Sina Umar lah. Anak Sina Umar. Okey. Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar meriwayatkan bahawa bila beliau pergi ke Mekah, Ibnu Umar lepas daripada kewafatan Nabi SAW, dia mengikuti operasi dakwah dekat bagian-bagian Palestin. Makamnya berada di bagian-bagian Palestin sana, ya. Jadi bila dia balik ke Mekah, ia akan menaiki keledai. Okey. Apa beza keledai dengan kuda? Bentuklah, kan? Okey. Satu lagi, keledai ni dia lebih tahan lama. Maknanya dia berjalan walaupun dia slow tapi dia jauh lebih lama. Kuda ni dia tak maksudnya tak tahan untuk jalan jauh, jalan laju-laju jauh tak. Keledai boleh. Keledai lebih kuat. Kemudian keledai ni dia boleh buat angkat barang. Dia boleh tarik barang, dia kuat, eh. Kemudian keledai ni umurnya lagi panjang daripada kuda. Kan? Jadi maknanya kalau orang beli keledai ni memang untuk buat kerja lah, untuk tolong. Jadi Ibnu Umar ada satu keledai. Okey. Kemudian keledai ni, okey, dia ada, okey, pergerakan kuda ni dia ada, ataupun pergerakan binatang ni dia ada empat peringkat, eh. Dia ada empat peringkat. Satu dipanggil berjalan lah, berjalan, eh, berjalan. Satu dipanggil lari-lari anak. Lari-lari anak, eh. Yang ketiga berlari lah. Yang keempat berlari laju, eh. Okey. Kalau kuda tu sampai boleh berlari laju. Hutan untuk perang, kan? Dalam Quran Allah sebut kisah wal adiyati dabha. Maksudnya percikan-percikan api daripada tapak kuda tu, kan? Jadi keledai ni dia tak boleh sampai lari laju, peringkat empat. Dia boleh sampai lari sajalah. Dan lari dia agak boleh sampai 17 km sejam macam tu, eh. 17 km sejam. Dan ke bawah lah, kuda boleh sampai 50 km sejam pun boleh. Okey. Jadi maknanya Ibnu Umar suka naik keledai. Okey. Jadi daripada belah-belah Palestin tu, kalau dia balik ke Mekah, dia akan naik keledai dia. Okey. Kemudian kita kenal sikit lagi. Apa beza keledai dengan baral? Baral, eh, orang Melayu kita selalu sebut, apa ke baral, kan, eh? Baral ni binatang, eh. Baral ni kacukkan antara keledai dengan kuda. Dia macam keledai, bentuk keledai, memang keledai, tapi dia tinggi, dia macam kuda.
Itu baral. Baral lebih besar lagi. Biasanya sama juga tujuan orang beli baral ni untuk angkat barang. Okey, jadi mana lebih besar. Jadi dalam apa nama dalam hadis Nabi menggambarkan buruk, buruk. Buruk eh? Binatang buruk tu fauqal himar dunal baral. Dia besar sikit daripada keledai tapi tak sebesar baral. Itu besar buruk. Jadi maknanya buruk tu dia tinggi, besar macam kuda. Himar kecil. Buruk tu tengah-tengah. Dia punya size dia. Okey. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu apabila dia balik ke Mekah, maksudnya daripada tanah-tanah Palestin ya. Dia balik ke Mekah, dia suka naik keledai. Okey. Dia memiliki keledai dan juga yang biasa ditungganginya bila bosan naik unta. Maksudnya dia tak naik kuda. Kuda ni boleh laju tapi dia kena rehat. Laju. Unta sama, boleh pergi jauh walaupun gede slow je tapi dia boleh pergi jauh. Jadi kalau dia bosan naik unta dia kena naik keledai balik ke Mekah tu. Okey. Dan juga dia memiliki serban untuk mengikat kepalanya. Mana serban yang disayangi lah eh. Maknanya dia ada serban yang disayang dan ada keledai yang disayang. Okey. Pada satu hari ketika ia berada di atas keledai tersebut, mana hampir ke Mekah. Okey. Untuk kita faham semenanjung tanah Arab lebih kurang macam semenanjung tanah Melayu. Untuk kita faham eh. Okey. Palestin ni macam kat Bangkok. Untuk kita visual. Palestin tu Bangkok ke atas. Mekah ni kat Kedah. Okey. Madinah ni Kuala Lumpur kita ni lah. Lembah Kelang ni Madinah Kuala Lumpur. Jadi maknanya kalau daripada Palestin dia akan jumpa Madinah dulu. Kan? Dia akan jumpa Kedah dulu kan. Baru ke Mekah. Mekah ni macam Kuala Lumpur ni lah. Johor ni macam Yaman. Dalam Quran Allah sebut kan, kebiasaan orang Quraisy li ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wassaif. Dia suka berniaga. Pada musim sejuk dia akan pergi ke Yaman. Mana pergi Johor lah bawah. Kalau musim panas dia pergi ke Syam, dia ke arah ke Bangkok sana tu. Nak selampang untuk visual eh, biar kita nampak eh. Okey. Jadi dia sampai ke Mekah, maknanya daripada macam nak faham daripada Bangkok tu sampai Kedah, Madinah, dia pergi ke Mekah. Okey, kalau nak pergi ke Mekah untuk urusan umrah dan sebagainya, kalau dia bosan naik keledai, dia naik unta dia kan naik keledai dan dia ada serban yang dia suka. Serban ni macam-macam jenis kain. Kita jangan cerita zaman kita, kain ni mudah dapat. Zaman dulu kain ni susah nak dapat tau. Susah ni cerita zaman dulu. Dulu kalau orang ada satu gulung apa kain sutra itu memang orang kaya lah tu. Orang kaya lah. Sebab sutra daripada belah Cina sana sampai belah kita tu memang boleh kaya. Sampai orang Parsi dengan orang Rom ni berebut kalau sutra-sutra dia sampai, sebab dengan sutra tu dia boleh jual mahal, dia boleh upah askar-askar upahan untuk perang antara Rom dan juga Parsi. Sekarang ni maknanya kain ni mudah dapat. Kita pakai kain macam-macam jenis kan. Saya pun tak tahu lah, ibu-ibu lagi faham kain tu apa jenis kan. Ada yang lembut, ada yang nama ni, ada yang mahal pun ada kan. Jadi dia ada serban. Dan serban ni maknanya kualiti kain macam-macam ada. Okey. Dalam padang pasir kita orang pakai serban ni, cerita dulu, orang pakai serban padang pasir, ekor dia akan panjang lah sikit. Sebab apa? Kalau habuk padang pasir dia akan tutup dunia mukanya. Benda tu hanya boleh dibuat kalau kain tu lembut. Kalau kain tu keras, lemas lah. Kalau kain tu lembut, dia boleh ni. Jadi maknanya ada serban yang kainnya lembut, dia suka nak pakai. Okey. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu warda sampai ke Mekah, berjalan ke Mekah dia naik keledai yang dia sayang dan juga ada serban yang dia sayang. Serban tu praktikal. Kainnya lembut, kalau ni boleh tutup muka macam tu. Tak lemas. Macam kita lah kan. Kalau mas ni pun kalau tebal-tebal kan lemas eh. Sebab kita breathing oksigen tak cukup. Kita hembuskan karbon dioksida. Kita sedut balik kalau tak ya, karbon dioksida tu balik. Kadang-kadang kita jadi pening pakai mask, mungkin hypercapnia kita panggil eh. Maksudnya kadar karbon dioksida kita agak tinggi. Okey. Betul kadang tempat biasa tu buka breathe lah ataupun bernafas yang bagus. Okey. Jadi apabila dia sampai ke Mekah, maknanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pada satu hari dia sampai ke Mekah, ada satu orang menyapa dia,
Engkau bukan Ibnu Umar ke? Fulan bin Fulan. Engkau anak Sayyidina Umar kan? Anak Sayyidina Umar kan? Siapa orang Badui ni? Orang Badui ni orang yang kenal baik Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar kan Mekah Madinah, jadi mana kawan bapak dia. Maka Ibnu Umar menjawab ya. Maknanya dan dia menjawab ya. Maka Ibnu Umar lalu memberikan keldainya. Memberikan keldainya kepada si Badui tersebut dan berkata, naiklah di atas keledai ini. Ibnu Umar juga memberikan serbannya kepada Badui tersebut dan kata, ikatlah kepalamu dengan ini. Dia bagi keledai itu, dia bagi serban dia sekali, satu set. Maknanya dia punya satu set. Okey, makcik, ni keledai, ambillah. Keledai yang bagus. Boleh jalan daripada Syam, daripada Palestin ke Mekah, jauh tu. Mana fit, keledai ni bagus, fit keledai ni. Dan ambil serban ni. Maka kemudian tiba-tiba sebahagian sahabatnya berkata, semoga Allah mengampunimu, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. Ini orang dulu menyapa, dia menyapa dengan doa. Sampai sekarang orang Arab ni dia suka menyapa dengan doa. Okay? Engkau telah memberi keldai yang engkau tunggangi kepada orang Badui itu, juga serban yang engkau pakai untuk mengikat kepalamu. Mana pelik air. Kau boleh bagi keldai kau dapat keldai yang fit. Kalau kau nak cari balik ke Mekah ni, kuda ke, unta ke, keldai ke, belum tentu fit kau nak balik tau. Entah-entah ada pengsan tengah jalan kat padang pasir, apa cerita? Belum tentu fit maknanya macam mana kau boleh pergi bagi keldai kau? Maka Ibnu Umar berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tengok orang yang praktiskan apa Nabi sebut Bagi bersabda, kebaikan yang paling utama adalah menyambung silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ia meninggal. Jadi maknanya satu kebaikan yang utama, kita menyambungkan silaturahim dengan kawan-kawan mak kita dan kawan-kawan ayah kita. Dan dalam pembahasan yang lain, kalau satu orang anak ada membuat kesalahan, dosa lah, menjadi anak derhaka, kemudian ayahnya telah meninggal, maknya telah meninggal, macam mana cara dia nak minta maaf dekat mak dia dengan ayah dia? Adakah pergi kubur meraung-raung, sorry lah mak, sorry mak, dulu memang jahat? Adakah dengan maknanya mengantuk-antuk kepala di dinding? Tidak. Caranya dua. Kalau satu orang dia ada buat salah pada mak bapak dia dan hari ini dah ada kesedaran nak minta ampun pada mak ayah, dua cara. Yang pertama, banyakkan bersedekah niat untuk mak ayah. Yang kedua, sambungkan silaturahim dengan siapa yang mak ayah kenal. Ini dua cara dia. Jadi ada orang kadang-kadang dia tak tahu nak buat macam mana kan. Waktu muda-muda tu selalu lawan mak ayah, hari ini mak ayah dah meninggal. So macam mana cara dia? Dua cara tu. Sambungkan silaturahim pada orang yang mak ayah kenal. Yang keduanya adalah dengan banyakkan sedekah niatkan untuk mak ayah. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu arda jumpa kawan bapak dia, jumpa kawan Sayyidina Umar, pak cik ni sekian-sekian kan? Betul. Oh pak cik sila naik unda ni dengan ambil serban ni dia bagi. Itu adalah antara amalan yang utama. So hari ni kita bolehlah, kalau mak kita tak ada, ayah kita dah tak ada kan, kita sambungkan silaturahim dengan orang-orang yang mak ayah kita kenal. Okey.